Halo sahabat Mikaela ID. Ini nih seri AHP Oppo terbaiknya yang mengalami penurunan harga dengan membawa dukungan konektivitas jaringan 5G dan masih menarik untuk dimiliki di tahun ini. Nah, buat kalian yang masih tertarik meminang seri AHP Oppo ini, berikut full spesifikasi Oppo A98 5G dan harga terbarunya di tahun 2024. Tapi, sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text. Untuk kinerja performanya, Oppo A98 5G yang menjadi seri AHP Oppo terbaik dengan dukungan konektivitas jaringan 5G ini memiliki kinerja performa tangguh yang bisa diandalkan di kelas harganya. Apalagi, Oppo A98 5G juga memiliki dukungan RAM besar hingga 16GB dengan perincian RAM utamanya sebesar 8GB dan diimbangi RAM virtual yang bisa diperluas hingga 8GB. Selain itu, Oppo A98 5G juga hadir di penambahan kapasitas ruang penyimpanan internal besar berkapasitas sebesar 256GB. Bukan hanya itu saja, di tahun 2024, Oppo A98 5G juga sudah mendapatkan update ke sistem operasi terbaru dengan Android 14 yang diimbangi dukungan sistem antar muka Color OS 14. Sedangkan di sisi prosesornya, Oppo A98 5G hadir mengandung prosesor tangguh berkinerja tinggi milik Qualcomm dengan berbekal prosesor Snapdragon 695 5G. Kemudian untuk pengujian AnTuTu-nya, Oppo A98 5G juga mampu menampilkan angka AnTuTu yang cukup baik dengan skor pengujian AnTuTu-nya berada di angka 462 ribuan. Di sisi bagian layarnya, Oppo A98 5G yang mengalami penurunan harga di tahun 2024 ini memiliki layar dengan tampilan terbaik untuk memanjakan mata penggunanya dengan kontras warna yang tajam dan jernih. Apalagi, Oppo A98 5G juga didukung bentang layar yang lega berkonsep Infinity O dengan bentang layarnya sendiri seluas 6,72 inci. Selain itu, Oppo A98 5G juga hadir mendapatkan dukungan kombinasi teknologi panel IPS LCD yang diimbangi opsi refresh rate tinggi hingga 120Hz sebagai salah satu kelebihan nilai jualnya. Sedangkan, melirik sisi bagian desainnya, Oppo A98 5G juga mampu menyuguhkan dukungan tampilan desain body premium dengan berbobot seberat 192 gram. Melirik sisi bagian kameranya, Oppo A98 5G yang menjadi seri AHP Oppo terbaik dan masih menarik untuk dimiliki di tahun 2024 ini memiliki kamera dengan sistem fotografi yang cukup lengkap dan dukungan lensa beresolusi tinggi. Apalagi di sisi bagian depan, Oppo A98 5G juga hadir disematkan satu lensa terbaik dengan lensa beresolusi tinggi sebesar 32MP, diklaim mampu memberikan hasil tangkapan foto maupun video selfie terbaik di kelasnya. Kayaknya itu saja, Oppo A98 5G juga memiliki 3 kombinasi kamera belakang beresolusi tinggi. Di mana untuk lensa kamera utamanya, Oppo A98 5G dibekali lensa terbaik dengan resolusi sebesar 64MP. Ditambah, Oppo A98 5G juga memiliki kamera mikroskop dengan resolusi sebesar 2MP yang diimbangi dukungan lensa deep yang juga memiliki dukungan resolusi sebesar 2MP. Menuju ke sisi bagian baterainya, Oppo A98 5G yang menjadi seri HP Oppo terbaik yang mengalami penurunan harga di tahun 2024 ini memiliki dukungan baterai besar berkapasitas 5000 mAh.
Selain itu, untuk memberikan dukungan pengisian daya yang cepat, Oppo A98 5G juga dihadirkan mengusung teknologi fast charging 67 watt dengan kemampuan mengisi baterai sebanyak 50% hanya dalam waktu 18 menit saja. Untuk harganya, Oppo A98 5G ini di tahun 2024 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan di angka 3,5 jutaan dengan dukungan RAM 8GB per 256GB. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo A98 5G. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. You know just what you want. With you, I don't ever feel calm. Nah, itulah full spesifikasi Oppo A98 5G dan harga terbarunya yang bisa kamu jadikan referensi ketika ingin meminang seri HP Oppo dengan konektivitas jaringan 5G ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.